dengan channel dari Asmara kembali dan Anda selalu akan menjumpai hal-hal yang baru dan Anda akan selalu mendengar ucapan selamat pagi dari saya karena setiap pagi di 100% full semangat art life and motivation. Teman-teman komunitas Gawai Piawai, pertemuan kita pada siang hari ini di Taman Pintar Yogyakarta, begitu banyak ilmu yang dikeluarkan oleh para suhu-suhu yang ada di sini dan teman-teman yang lain. Karena ternyata kita di sini juga belajar tentang bagaimana YouTube marketing, kita belajar tentang Facebook Ads, bagaimana mengelola target, bagaimana biar meningkatkan subscribe kita, dan tentu ini yang kita butuhkan selama ini. Makanya kemudian jangan lupa, kita akan adakan lagi pertemuan-pertemuan berikutnya yang untuk bulan depan di rumahnya Mas Anto. Maka saya sarankan kepada teman-teman komunitas GWPO untuk jangan melewatkan kegiatan ini, karena semakin kita bertemu dan bertemu akan semakin banyak kita dapatkan ilmunya. Mungkin segitu aja. Sip. Lagi Mas, kalau itu misalkan besok itu acaranya itu temanya apa spesialnya? Oke. Untuk tema pertemuan bulan depan di rumah Mas Anto, branding, kita akan membahas tentang branding. Iya, bagaimana membranding usaha agar nantinya usaha ini bisa menjadi leading di beberapa berbagai media sosial dan bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, mungkin teman-teman yang punya usaha apapun, baik itu kaitan dengan produk, jasa, kemudian barang dan lain sebagainya, maka jangan lewatkan karena kita akan bicara tentang branding dengan menghadirkan pembicara yang memang sesuai dengan bidangnya. Ya. Jangan lupa untuk pertemuan bulan depan kita akan bicara tentang branding. Ya. Nanti selain Mas Jidi siapa lagi yang kira-kira cocok Mas Jidi? Oh gitu. Ya. Di sini kita bicara tentang branding. Kita akan coba melihat di antara teman-teman komen segawai yang bisa bicara tentang branding ini. Nah, mungkin ada Mas Jelly kalau bicara tentang YouTube. Kemudian ada beberapa teman-teman yang lain yang nantinya kita akan eksplorasi lebih jauh. Bahkan kalau perlu kita akan menghadirkan pembicara dari luar komunitas untuk bicara tentang branding ini. Ya. Sip. Terima kasih Mas Jidi. Okay. Sip gitu Mas. Sip. Diparingi sehat kudu manfaat. Ayo semangat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan pencet tanda lonceng. Komen ya guys. Di sini di channel Heri Asmara. Tetap semangat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, bersyukur, berbahagia, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.